Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan update kembali mengenai pemasangan girder yang ada di Jatibening. Saat ini tanggal 19 Maret 2022, yang mana posisi saya saat ini berada di pintu masuk dari tol Pekayon yang ke arah Jakarta ya guys. Nah, tadi kita melihat bahwa untuk JPO Revoton sudah ada penutup ya guys. Sedikit lagi akan kelar itu guys, karena untuk bangunan yang nempel dengan Revoton juga sedang dibuatkan dinding-dinding kaca ya. Sedangkan atap penutupnya sudah ready dan JPO sendiri juga sudah full atapnya menuju ke LRT Station Bekasi Barat. Nah ini guys, kita akan masuk ke jalur tol Cikampek Jakarta. Ini lagi macet guys. Macet ini dikarenakan ada perbaikan jalan yang ada di jalur kiri ini. Di depan sebelum kita belok ke arah Jor, pas di bawah jembatan penyeberangan di Galaksi, itu terdapat ada perbaikan jalan sehingga menutup sebagian jalan dan mengakibatkan kemacetan ya guys. Jadi kalau guys yang arah dari Bandung atau dari Cikampek tiba-tiba ada macet di arah Bekasi Barat, itu karena ada perbaikan jalan yang ada di bawah jembatan penyeberangan orang atau mobil juga ya, yang ada di Galaksi sebelum Cikunir. Thank you.
Nah ini guys, saya akan coba ambil ke kanan lagi karena posisi nggak jauh dari sini adalah titik kemacetan, yaitu adanya perbaikan jalan yang ada di bawah jembatan Galaksi tersebut. Mungkin kalau guys yang dari Bekasi Timur memang merasakan macet ya, karena ini pasti macet panjang karena sekarang jamnya sekitar jam pagi ya, jam 9-an ini ya, hampir jam 10 ya. Jadi kondisi memang lagi ramai-ramainya, baik itu truk-truk tronton atau trailer yang gede-gede ini, ataupun mobil-mobil biasa yang banyak sekali keluar karena hari ini adalah hari Sabtu, 19 Maret 2023. Nah itu guys, yang sebelah kiri ada eskavator itu yang lagi melakukan perbaikan jalan. Karena nantinya di bawah jalur ini akan rapi lagi guys. Kemarin-kemarin di sini sebelum diperbaiki jalannya rusak parah. Sehingga banyak kejadian-kejadian, ada yang bannya pecah ataupun banyak sekali. Saya sering memantau pada saat saya mengambil video untuk kereta cepat yang ada di Galaksi atau Cikunir. Sering saya melihat beberapa kendaraan yang terpaksa berhenti mungkin karena jalannya tidak begitu bagus, membuat mereka ada masalah pada mobilnya. Nah ini guys, ini kita posisi sudah di Cikunir dan ini saya ambil jalur tengah untuk menuju ke arah Halim, ke tunnel 1 Halim guys. Kalau yang kiri itu kita akan ke arah Tanjung Priuk atau mau ke arah Bogor ataupun ke arah BSD atau juga ke arah Pantai Indah Kapuk 2 yang lagi ngetren guys, Peak 2. Jadi kalau mau lewat tol lurus aja guys, dari masuk tol Jor sini lewat tol Simatupang dan kita lurus-lurus aja dan akan keluar di Pantai Indah Kapuk 2 untuk menuju ke arah tempat-tempat makan guys, kuliner-kuliner atau tempat nongkrong atau tempat main di Pasir Putih yang sangat bagus sekali guys. Itu ada di video saya yang saya buat beberapa bulan yang lalu ya, tahun 2021. Kembali lagi ke kereta cepat, posisi saya ini ada di kilometer 9 ya. Kemarin di sini terhenti lama untuk pemasangan girder, yaitu sampai 5 minggu. 1 bulan 1 minggu. Yang mengakibatkan saya juga tidak mengupdate kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di depan ini adalah longspan terakhir yang ada di Caman Raya dan saat ini sudah terhubung dengan girder-girder yang telah dipasangkan. Dari jauh itu guys, kita sudah bisa melihat mesin launcher yang sudah berada di Jati Beding. Kemarin video saya itu masih 8 girder setelah longspan. Dan sekarang sudah 10 girder. Ya, dan tinggal 1, 2, 3 girder lagi akan sampai ke pilar ganda atau portal beam yang ada di Cikunir ini. Jadi portal beam ini ada 2 ya, yang tadi itu dan yang ini guys. Nah setelah dari ini baru akan kita menuju tidak jauh lagi ke tunnel 1 Halim, outlet dari tunnel 1 terowongan. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pemasangan girder yang ada di Jati Bening.
Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe dan sering mampir ke channel saya ucapkan terima kasih banyak. Dan salam sehat selalu. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, I just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great.